Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni inovasi teknologi layar pada perangkat terbaru Samsung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Sementara merek seperti Motorola, Oppo, dan Huawei telah mencoba ketukar lipat di masa lalu, mereka masih belum mengejar apa yang diperkirakan Samsung untuk teknologi lipatnya. Di CES 2022, Samsung telah memamerkan beberapa produk lipat baru seperti Samsung Flex S, Flex G, Flex Note, dan Flex Slideable. Samsung telah memamerkan ponsel lipat S dan ponsel lipat G di acara tersebut. Flex S Fold seperti apa? Layar besar akan membuka seperti tablet besar dan dilipat dalam desain tiga arah. Seperti yang dilihat pada video, saat dibuka bentuknya membentuk huruf S. Di sisi lain, Flex G adalah perangkat lipat ke dalam. Sekali lipat dalam tiga arah tetapi dapat dilipat sedemikian rupa sehingga layar tetap tersembunyi, yang tidak seperti Flex S. Tampaknya desain lipat S lebih baik untuk perangkat layar besar, sedangkan lipat G bagus untuk layar kecil maupun layar besar. Berikutnya, Samsung Flex Note. Ini bukan perangkat ponsel Galaxy Note lainnya. Sebaliknya, ini adalah pandangan Samsung terhadap notebook dan laptop yang dapat dilipat. Flex Note memiliki layar besar dan desain lipat dua arah. Kedengarannya sederhana. Itu akan dilipat seperti laptop, tetapi tanpa keyboard. Anda dapat menggunakan sisi bagian layar sebagai keyboard. Bukan hanya keyboard, itu dapat diubah untuk berfungsi sebagai papan gambar atau sebagai timeline dalam perangkat lunak pengeditan video. Flex Slideable adalah sesuatu yang mirip dengan Oppo X2021, menawarkan ruang pengguna yang besar dan lebih banyak layar real estate. Samsung mengungkapkan bahwa layar Flex Slideable dapat meluncur keluar dengan menekan tombol dan dapat digunakan sebagai sidebar untuk mengakses aplikasi langsung dari layar berbeda. Meskipun teknologi yang dapat dilipat ini tampaknya cukup menarik, mungkin perlu beberapa waktu untuk benar-benar melihatnya dijual resmi di pasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.